Sebuah minibus tiba-tiba hilang kendali. Lalu bagian depan kendaraan terjebak masuk parit yang cukup dalam di jalan baru, yaitu Jalan Ibrahim Aji, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Awak kendaraan bingung karena kondisi jalan tersebut pada petang hari sangat sepi sehingga sulit mencari bantuan. Sementara itu, Kepala Bagian Operasi Polres Garut, Komisaris Polisi Iwan Setiawan, yang menerima laporan adanya kendaraan yang terperosok masuk parit. Pihaknya langsung mengerahkan anggota Dalmasat Sabara Polres Garut untuk melakukan proses evakuasi. Sulit, ya, beberapa kali mencoba menarik kendaraan dengan truk mengangkut pasir. Namun usaha evakuasi belum membuahkan hasil. Akhirnya, petugas kembali mencoba menarik minibus dengan menggunakan kendaraan operasional truk Dalmas Polres Garut. Kali ini proses evakuasi berhasil. Berkat kerjasama yang kompak, anggota Sat Sabara Polres Garut di bawah pimpinan Kepala Bagian Operasi Polres Garut, Komisaris Polisi Iwan Setiawan. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, speaking fast.